Eh, dia dengar anak dia dapat semua A, peksa. Ah, macam anak dia seorang pandai. Confirm dengki. Kenapa? Sebab ya Allah, tak sangka ada anak-anak staff kita yang pandai. Alhamdulillah. Baru. Kau dengar tak Abang Haji yang dulu kerja kat sini sampai pencen tu? Yang umur dah 75 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin kan selama dia duduk seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25? Tergelangkat songkok weh dengar cerita. Suami 75, isteri 25. Macam mana tu? Cuba sangka baik. Ayat, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kadang-kadang orang perempuan ni ada yang cepat mulut tau. Bukan orang sini lah, tempat lain. Cepat lah. Ah, malam pertama mati tu. La ilah. Cuba elok cakap. Kalau kau tak puas hati sangat, kau tanya dah perempuan tu. Dia ni nak tanya sikit. Apa yang kau gomar dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap? Abang Haji ni dia... dia romantik. Oh, ya? Romantik. Kita makan bersuap tau. Cuma kadang mungkin tak kena. Kenapa tak kena pula? Kadang bila dia suap tu, abang. Itu telinga. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Mana dah tak perempuan abang. Buta orang tua tu. Tengah. Lepas tu, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak ada orang nak balas. Apa? Cerita contoh lah kan, contoh. Tapi, doakan yang baik-baik. Habis cerita. So, buang perasaan tu. Jaga hubungan. Seterusnya, percaya pada hikmah. Aku tak dapat naik pangkat. Contoh kita bekerja. Ni buat integriti ni. Aku tak dapat naik pangkat. Mulalah nak jatuhkan orang. Mula nak kita, dia ni tak sesuai. Ada tim paduka, saya nak jumpa sekejap boleh. Saya dengar kawan kami yang si Zura tu akan naik pangkat. Surat belum keluar, saya tahu. Tapi ini pandangan kami lah. Kalau boleh, jangan bagi dia. Bukan saya nak. No. Saya tak nak pun. Tapi tolonglah. Sebab apa? Dia bukan. Dekat belakang Datin Paduka. Ya Allah. Dia punya cerita kan. Itulah dia. Jangan. Kalau tak dapat naik, tak apa. Ada benda lain Tuhan bagi kat kita. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi kita suami yang baik. Suami balik, sayang. Sayang, abang balik ni, sayang. Sayang. Abang, kau masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang saya. Abang. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak, cakap? Itulah dia orang perempuan. Orang bagi kegembiraan lah. Dulu, masa sebelum kahwin, bila tanya kan, kau nak lelaki macam mana? Suami macam mana? Nak yang sweet? Nak yang funny? Tapi bila dah kahwin, kau tengok muka lelaki. Muka sengsara. Dia dah tak kreatif lagi dah. Dia kreatif kat pejabat dah. Kat pejabat kami. Datang pakai helmet lagi tadi. Orang tu. Maco yang nampak kan. Tapi, kat rumah kan, bila abang rindu betul dengan si abang. Ni nak apa ni? Cik cakap. Nak apa? Nak mati ke apa? Cakap. Bila sweet, jadi macam tu. Bila buat kelakar, abang ni tak boleh serius ke? Jangan sampai sweet dan funny suami kita dihargai orang ketiga. Oh, kau tepuk tangan kau ya? Berani kau tepuk tangan ya? Dekat pejabat je kan? You ni sweet, funny. Mesti wife you hari-hari gelak, happy ya? You aja cakap macam tu. Hakikatnya tak ada pun. Ataupun Tuhan mungkin tak bagi naik pangkat. Tuhan tak bagi kita kelebihan ni. Tuhan bagi kita apa? Tuhan bagi kita anak yang baik. Anak kecil-kecil lagi. Mama tak sihat ni. Mama dah makan ubat ke belum? Allah baiknya budak ni. Baru 5-6 tahun. Mama tak makan ubat ke? Mama tak sihat ni. Sejuk apa? Bukan sejuk perut. Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong lah tu. Yang kau sapu Vicks tu kan? Itu kombong tu. Sejuk yang perut kau. Kau ingat kau yang ada perut? Laki tak ada perut. Sejuk hati. Kan Allah anak mama. Macam tu Tuhan tahu Tuhan bagi. Ada hikmah dia. Kadang kita marah. Kau tengoklah. Kalau khusus tengok. Bos kita hantar siapa? Dia pergi luar negara. Dia. Pergi New Zealand. Dia. Perpustakaan ke Australia. Hantar dia. Sabah Sarawak. Hantar dia. Kita dia hantar kat Kelang weh. Marah dia. Kau ingat aku tak tahu ke rungutan kau? Iya. Pasal khusus pun jadi hal. Tapi sebenarnya bila hantar, alah jauh leceh betul. Nak uruskan anak lagi apa semua. Tak. Semua ada hikmah dia. Betul tak? Percaya pada hikmah. Seterusnya,
bertanggungjawab dengan kerja kita. Jangan buat macam tadi kan, bila amanat dah disampaikan, tempat kau kata dia target dia nak tambah lagi berapa belas perpustakaan. Cuma ni mana kita dah ready dah, komitmen kita nak bantu supaya benda tu jadi realiti. Macam mana kita nak bantu? Apa masalah-masalah? Settlekan macam mana? Perpustakaan bergerak nak berapa? Macam mana? Kena macam mana kemudahan-kemudahan? Bagi saranan, bagi cadangan, bagi idea. Betul. Selangor terkenal sebagai negeri yang paling terkedepan dalam apa juga aspek teknologi. Betul. Macam saya itu dapat tauliah kan? Tauliah Negeri Selangor. Macam mana? Bayangkan dalam tempoh lockdown berinterview. Online je. Dapat tauliah. Oh, tanya soalan ni, sampai soalan ni sifat 20 apa. Lepas tu tiba-tiba ya, seorang tu bercuba baca Fatihah. Ha? Saya kata nanti mana tahu kena jadi imam kat masjid. Ha, senanglah macam tak apalah, saya suruh imam situ je, saya bacalah. Semua bacalah. Ha, okey pun. Ha, nampak dia test buat online, maknanya tak ada alasan lagi. Dan sekarang ni berapa banyak negeri Perak, Pahang datang ke Selangor untuk belajar macam mana cara sistem pentaulihan dibuat di Selangor. Tu maksud saya, mana kita sentiasa ke depan. Nampak tak? Ha. Kita ingat tak masa kata-kata Datuk Seri S. Sembiwelu, mendiang Datuk Seri S. Sembiwelu. Kita akan mempertingkatkan pengkhidmatan pos. Hari ni pos, semalam sampai. Oh, nak berhenti posmen tu. Oh, gila weh. Aku dah pos dah tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah. Nah, tak, maksud dia tu, kita bertingkat pengkhidmatan pos, hari ni pos, satu malam sampai. Satu malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai itu je. Ha, macam tu lah akhirnya. Tapi itu maksudnya lah, kau tak tahu faham ke lah siannya. Betul. Tapi itulah dia, mana kita sentiasa terkedepan. Jangan kita sentiasa fikir benda-benda baru. Datang mesyuarat bukannya nak bincang, bagi saranan juga, idea macam mana nak enhance, macam mana nak kita nak improvise, macam mana kita nak bagi dia lagi bagus, macam mana. Dekat perpustakaan tu kan ada satu bilik mood. Oh, bilik yang ada satu bilik kat perpustakaan dekat Melaka ATM dekat London dulu. Dia satu ruang tu kalau perbincangan tu aktif, lampu terang. Kalau di mana makin lama tidur terus. Dia memang ikut mood suasana dekat dalam tu. Ha, bayangkan. Ha, sampai ada macam tu sekali. Sekarang kan banyak smart tu. Cuba tengok dekat Denai Alam apa? Denai Alam, Alam Denai mana yang jalan kat Gatri tu. Sebelum Elmina tu. Ada satu rumah prototipe tu. Cuba tengok. Oh, saya suka betul. Semua canggup. Kipas tak ada bilah tu. Hulu kepala. Oh, boleh. Ya. Dia sebenarnya konsep rumah tu walaupun moden, dia sebenarnya ngambil adaptasi daripada rumah tradisional dulu-dulu. Konsep dia. Air tu dikitar semula. Busi. Kemudian suasana kerja dalam rumah aje, work from home. Masa tu belum cerita pun pasal PKP, COVID. COVID-19 tak cerita lagi. COVID-19 tak apa. COVID-19. Ha, ambo dia faham. Ha, kan? Ini maknanya dah ada dah konsep tu. Tu sebab kat mana? Selangor juga. Nampak tak? Tu sebabnya sentiasa ke depan. So kita sentiasa mendahului. So tanggungjawab kita. Mainkan peranan. Jangan sikit menyalahkan orang. Kenapa tak cakap kerja? Minta maaf puan. Yang ni dia yang letak meja, puan yang letak meja saya. Saya tak tahu. Kenapa kalau letak meja saya pun diarahkan? Saya tak tahu. Saya letak. Kawan, saya pun dah lupa siapa suruh saya. Yang seorang tu pula. Dia jadi cerita bangau, oh bangau. Semua nyalahkan orang. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang kenapa? Kebau lembu tak makan kenapa? Perut dah sakit besar? Nasi mentah besar? Kawipi basah kenapa? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Ha, nampak? Nampak eh? Datin Baruka pun nampak semua. Yang beliau pun nampak. Bangga sebab dia orang hafal lagi lagu tu. Ha. Aku saja cuba tu, beria dia, berkekut muka, lepas ni apa. Tapi dalam banyak-banyak binatang, tu ada seekor binatang yang paling gentleman namanya ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Tiga kali dia ulang. Memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya tu dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Orang tak petikai kan bila kita tanggungjawab. Bila Datin Paduka marah, kenapa kamu tak siapkan? Kan saya dah suruh siapkan. Benda ni kena siapkan hari ni juga. Kenapa? Okey, minta maaf. Datin Paduka, saya minta maaf semua. Sebab memang saya tak perasan, saya terlepas pandang. So sekarang Datin nak sebut apa? Betul ya? Itulah yang lelaki selalu lakukan dalam hidupnya. Memang salah abang. Fine. Okey, dah. Diam.
Sebab lelaki tak suka manjangkan isu. Tapi orang perempuan. Okey, memang salah saya, saya tahu. Tetapi awak tahu tak kenapa sebab benda ni? Dia nak juga huraikan. Huraikan lagi macam itulah. Tapi bukan berkawan sini lah, tempat lain lah. Okey. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya apa yang kena ada adalah respon yang positif. Sebagai staff, ada je arahan-arahan tertentu dekat notice board tu. Mulai beberapa bulan, semua staff tidak dibenarkan begini-begini. Staff hendaklah macam-macam ni. Tidak dibenarkan lagi buat macam-macam ni. Minum hendaklah macam-macam ni. Hendaklah macam-macam ni. Wah, apa tu sign bawah tu? Pengarah. Salah kan? CEO. Tak salah. Tengoklah muka tak puas hati. Kau tengok ni. Dia marahkan notice board. Dia tak faham kita ke apa? Menyusahkan orang. Sudahlah, pergi jalan lah. Bunuh marah. Tak betul, kita patut kena buat. Yang seorang tu lagi lah. Alah, korang muda ni buatlah. Akad dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Kan? Kau pernah dengar tak ayat tu? Kita mau baca balik. Pada nak bersara, sila abaikan notisi. Tak ada pun. Gemar sangat pakai alasan tu. Wah, semua orang kena buat. Buat dulu ada sebab dan pihak pengurusan tertinggi dah bincangkan isu tu sebelum dia buat keputusan tu. Sebab kita nak nilaikan. Kalau kita buat macam ni, okey ke tak okey? Buat dulu. Ikut aja. Faham? Dan last sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas adalah buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Mana orang tu tak ikhlas? Apa maksud ikhlas lebih mendalam lagi? Kita buat dia bukan mengharapkan pengiktirafan manusia. Aku kerja bukan sebab nak minta Datin Paduka nampak kerja aku dan boleh naikkan pangkat aku. No. Aku buat kerja biar Allah bagi sesuatu pada aku nanti. Yang sewajarnya. Kita tak kecewa kita tak naik pangkat. Tuhan bagi suami yang baik. Kita tak kecewa kita naik pangkat. Tak naik pangkat. Tapi Tuhan bagi suasana tempat kerja yang baik. Hari ni pun rezeki dapat tengok sama serupa depan-depan kan. Contoh lah kan. Saya pun tak sangka. Aku jadi risau tadi. Pujian dalam teks ucapan Datin Paduka tadi. Buat risau aku ni. Beliau yang sangat diminati. Ah sudah. Kan? Berat tau. Ha, nak bawa benda tu. Tapi kita bagilah. Kita share. Saya bukan nak mengajar. Saya pun nak share. Bukan you all tak tahu. Benda tu tahu. Cuma nak ingatkan balik je. Datin Paduka dia tak tahu ke poin yang saya cakap ni. Tahu dah. Cuma nak refresh balik. Kenapa? Bukan Datin Paduka tak nasihatkan you all. Nak nasihat. Tapi kadang dukun dalam ni tak apa-apa kena. Dia kena pakai dukun luar kat datang. Ha, dia kata pop sama kat ubat dia pakai. Tapi lebih mujarab mungkin. Mudah-mudahan dengar daripada sudut pandang yang berbeza. Ada ke betul SPRM panggil saya ceramah untuk dia orang tajuk integriti. SPRM panggil saya ceramah untuk staff SPRM tajuk integriti apa kan? Bukan kau ke betul ceramah ni tajuk dekat aku. Itulah ayat dia. Nampak jana ustaz, dukun dalam tak laku dia kata. Itu ayat dia. Ha, itulah benda. Kita share je. Bukan nak kata kita pandai sangat. Tapi ada ke atas tajuk? Saya pernah sekali dapat tajuk apa tau? Nafkah antara bebanan dan penambah rezeki. Saya dapat tajuk tu. Kena buat kat mana? Hotel Kelana Resort Seremban. Semua pun pergi. Saya okey lah, saya prepare lah. Tapi bila naik atas pentas, yang duduk bawah, hakim mahkamah syariah, peguam syari'i, semua kat bawah. Wih, korang betul. Saya dengan ini, saya tarik diri. Wallahi, saya pulangkan balik cek yang dia bagi kat saya untuk ceramah. Ha, hari ini saya tak pulangkan lah. Memang saya ambil terus. Kau dengar gurau. Tak betul. Tak, sebab pada saya tak layak pun nak cerita depan ni orang ni. Kan? Kita pun kena tengok juga. Jadi penceramah ni. Kan? Betul. Sebab saya kata, saya tak sesuai lah. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak tergamak nak mengajar ni. Yang arif, yang mak arif ada kat bawah. Lepas tu peguam-peguam syari'i yang ada lesen syari'ah ni. Negeri Sembilan, Selangor, Melaka ada. Oh, dah saya kata minta maaf. Saya tarik diri saya kata. Saya kata, tarik diri. Saya tak ceramah petang. Dia pun seronok sebab boleh balik cepat. Dan saya pulangkan. Wallahi, saya cakap saya pulangkan balik. Bukan masalah duit. Isu je saya tak layak. Dan Samsul Rebat ni kenapa jadual dia sebut satu benda dia tak diman. Mana Samsul Rebat diman? Tak ada. Orang diman dia camah. Selagi mana nak dengar saya camah lah. Saya cakap dengan isteri saya. Sampai dia nak dengar pencamah lah kata. Saya daripada tahun 2015. Camah lah. Saya buat cara saya lah. Tentulah. Saya camah. Tu sebab saya tak boleh. Saya kena camah 3-4 camah. Bulan puasa lagi tu. 4-6 camah sehari. Sebab apa? Sebab kalau lagi saya tangguhkan lagi lambat queue dia orang. Betul. Itu sebab terpaksa. Itu sebab kalau dengar orang cakap Samsul Rebat ni, kalau tak ada 5-6 ribu, jangan panggil dia. Yang bohong je. Hari ni pun tak sampai kan? Nanti boleh kan?
Dah. Saya pun tak tahu bayar berapa. Betul. Sebenarnya ceramah dekat Sarawak, macam kat Sarawak. Tapi kalau dengar tinggi tu, percayalah mesti ada orang tengah. Mesti ada orang tengah. Sebenarnya ada sekali saya ceramah di satu tempat tu, dia bayar saya tak adalah merentas lautan Cina Selatan tu lah pergi. Saya ceramah dalam 5-6 tempat tu dapatlah 6-7 ribu. Alhamdulillah, saya kata syukur. Rupanya salah satu tempat tu, ada satu tempat tu bayar 20 ribu. Saya dapat tahu. Bayar kan? Dulu artis saya kena macam tu. Sekarang ni pun ceramah pun kena. Ustaz Ilyas pun pernah kena, Dr. Zaharif pun pernah kena, semua pernah kena. Ceramah kat Terengganu, 5 ceramah 5 ribu. Alhamdulillah, saya kata okey je. Sebenarnya rupanya satu ceramah tu sebenarnya demand dekat orang ni 3 ribu. 3 kali 5, 15 ribu. Dia lagi banyak pada aku. Ini contohlah. Iya. Sebab sekarang ni kalau siapa nak cepat, saya bagi tips. Siapa nak panggil saya ceramah cepat, tak nak berebut. Kalau ceramah kuliah malam memang susah sikit. Siang pun 50-50. Nak selit-selit kan. Kalau nak cepat, kuliah subuh. Itu tak berebut. Betul, sebab sekarang kan sekarang banyak kempen subuh macam Jumaat apa semua. Alhamdulillah hari tu buat ramai. Ramai. Sebab ambil subuh. Senang, fresh. Itu saya kata tadi. Jadi, apapun, balik semula pada cerita kita tadi. Maknanya, akhirnya, ikhlas kerja Tuhan akan balas kat kita. Itu je. Saya dah bilang lah. Saya paling tak tahan yang sound saya bukannya peminat. Saya netizen, bantai saya tak kisah. Bantai lah. Ni baru-baru ni. Orang kaitkan saya dengan siapa? Scammer apa benda tu. Orang letakkan muka saya kan. Sebenarnya, salahkah aku bagi ceramah motivasi? Tentang apa yang orang lain buat tu, saya bukan bidang kuasa saya. Ada satu organisasi kan, buat saya minta ceramah, saya ceramah lah. Tu saya datang, ni macam ni datang ceramah kan. Kita tak tahulah kalau ada di kalangan kita ni buat benda-benda yang bukan-bukan. Kita tahu. Tapi kita bagi ceramah, itu je. Kan, macam-macam lah. Orang kaitkan. Kan, tu termasuk lah. Sama serba kalau tak ada 5 ribu dia tak datang. Siapa cakap? Kan, jangan bohong. Tapi kalau orang bagi, saya tak tolak. Ha, tu kena tahu. Tak adalah kita tolak kan. Ha, betul. Ada satu tempat tu, dekat syarikat oil and gas di Pintulu. Dia bayar saya satu ceramah tu, dia bayar 5 ribu. Saya kata, wih banyaknya. Dia kata apa? Ustaz, sikit sangat. Air, naikkan sikit. Eh, kenapa pula? Orang, dia sebutlah nama orang. Orang ni dah 10-15 ribu dah satu ceramah. Saya kata, janganlah. Aku takutkan ceramah aku tak sampai standard tu kan. Baik, jangan. Saya kata, no. Saya kata, takut saya. Kan, bukan apa. Saya kuliah subuh pun ada yang bayar RM70 lagi. Ada. Betul. Cuba jangan dengarlah kabar-kabar angin. Yang paling saya netizen bantai saya tak kisah. Yang paling saya tak tahan tu, Haji Hasnah Rais tu. Dia balon, ya Allah. Mak saya. Ada satu hamba Allah. Ada satu hamba Allah. Dia macam ni, lebih kurang macam ni. Katalah dia sekolah. Dia bincang. Nak buat program ceramah. Dia kata, okey, penceramah kita putuskan, panggil Syamsul Debat. Okey, ni cikgu ni uruskan. Cikgu tu pula, dia lambat tanya. Bila dia tanya dengan apa, dia tanya dekat PA saya. PA kan minta maaf, tadi tu dah penuh. Dan dekat-dekat nak mesyuarat, baru dia nak tanya. Nak mesyuarat balik semula. Dia baru teringat. Nanti dia kena uruskan pasal tu kan. Jadi PA saya kat penceramah jadual dah penuh. Bila masuk nak mesyuarat, macam mana Syamsul Debat? Saya cadangkan kita carilah penceramah lain. Kenapa pula dia mahal sangat? Sedangkan dia lambat tanya. Tak pernah cakap pun pasal duit. Dia kata dia nak paling kurang 3,500 ke 5,000. Kotak dia tak datang. Carilah macam hal lain sekolah, dia kata. Kan, yang salah seorang pergi cikgu sekolah tu kenal mak saya. Dia ngadu terus ke mak saya. Aku tengah makan, kau bukan main ni demand sekarang ya. Kau berapa-apa, mana ada mak, apa benda ni, cerita tak tahu lah. Kena dengan mak. Kepala dekat meja dah macam tu. Masa kena marah tu lah, rasa macam tu. Lepas tu cek balik, saya pun explain cakap, tak ada mak, mana dia demand iman, mandai jadi orang ni. Iya. Jadi tu kadang-kadang orang ni kan. So, hikmahnya sendiri ada. Ikhlaskan diri kita. Saya ni ceramah. Ilmu ni siapa bagi? Kalau saya dapat pada buku pun Allah bagi. Ada orang baca tapi tak faham-faham. Ada? Benak ni kan, melantun-lantun. Baca, benda ni tak dapat kan? Betul. Baca-baca tak dapat. Baca-baca tak dapat. Melainkan benda yang kita minat kan? Baca novel bolehlah kau hafal cerita. Siap nangis-nangis baca. Allahu Akbar. Bukan Allah. Menangis itu betul sebab penghayatan kau pada buku tu. Semua Allah bagi. Jadi kenapa pula saya nak letak harga pada yang bukan pun saya punya? Betul cerita dia. Kan? Ha, ni pun ada yang komen ni. Alah sudahlah kau pun sama. Ada komen ni. Ni kita tengah live ni. Saya tak ada kisah. Cuma yang penting masa tu sebab kalau orang nak saya
Set masa dulu. Saya penting masa. Tentang bayar tu kemudian nak bincang. Saya kata, tapi masa tu dulu. Saya takut orang kecewa dengan tu je. Bulan Ramadan macam dah cukup. Kalau boleh dia nak puasa ni 2 bulan. Ramadan aja. Kan? Itulah dia. Jadi, yang penting dalam kita jaga integriti kita, kita kukuhkan produktiviti kita pun bagus, akhirnya kita akan dapat satu yang disebut sebagai rezeki. Ke apa? Keberkatan. Tanda-tanda keberkatan rezeki, yang pertama, sikit kita rasa cukup. Banyak kita boleh kongsi. Gaji kita tak banyak, cukup. Tapi ada lebih, kita boleh sedekah bantu orang lain. Itu maksud kongsi saya. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Suami balik, dia pegang tangan isteri dia, tengah basuh pingan, sayang dah. Masuk dalam. Pergi mandi, biar abang sambung. Suami sambung. Sambung. Dengan pakai baju logo perpustakaan. Mana punya lah kan. Apa? Happy tak orang perempuan kalau suami macam tu? Happy tak? Happy walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, dia rasa happy sangat. Ataupun suami balik, ya, ambil ni. Voucher spa muslimah ni, hari Sabtu ni pergi. Pergi. Nanti cuci rambut semua. Massage, pedicure, manicure. Abang. Anak kita, anak abang jaga, pergi aja. Abang ni, susahkan abang aja. Tak susah mana pun abang booking je, kau bayarlah sendiri. Hajar menjantan dia kata. Tak adalah abang gurau je, dah bayar dah. Abang, abang. Ataupun suami balik, ya. Bancu air, ya. Bancu air, kopi kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Yang hari ni abang bawa liquid ni. Lambang kasih sayang kita. Kelamban kasih sayang, abang punya betik. Kuih apa abang mau balik ni? Kuih kapal. Mana tu kuih kapal? Mana je abang ni kuih kapal? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapal je tu kan? Dia combine je tu kan? Ha. Happy makan kan? Iya. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang ni masing-masing. Nampak tak? Anak-anak seorang tu dapat result terbaik, sasiah terbaik, pakaian terbersih, attendance cemerlang pun nak raih kan? Bayangkan anak kita dapat nombor 3 daripada 50 orang dalam kelas dia. Ya Allah Akbar, anak aku bangga rasa. Bangga plural. Sebab dulu rasa. Kadang orang pun pada boleh menitis di mata tu. Bukan sebab apa pun tengok anak konvo. Anak kita konvo. Allah Akbar. Suami kata kau bawa kawal sikit hati kau ni. Ini konvo tadika ni. Bukan konvo nusti. Engkau teruk sangat kenapa? Tak kisah. Macam showman kan nampak budak tu pakai rok, pakai apa semua. Nampak tak? Anak berjaya. Yang keempat, apabila kita, dia suasana dekat tempat kerja, suasana kejiranan, masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Nampak tak? Macam saya dengan Datin Baduka tadi lah. Masa duduk makan pun dah senang dengan dia. Kan? Saya nampak yang mulia tadi, saya kena betulkan tempat duduk saya sikit. Yang mulia, ampun tuanku. Mana tahu? Saya... Oh, mana tahu kan yang mulia boleh cadangkan nama saya dapat pingat, mana tahu. Tak adalah, saja je. Betul, tapi selesa, mudah. Kita mudah dengan orang, orang mudah dengan kita. Nampak tak? Macam tadi kan, Datin Paduka cakap terima kasih pada yang mulia pun banyak support. Melalui agensi kita bantu, membantu supaya program itu berjalan. Itu sebenarnya kita nak. Kan? Kita pula support lah. Kita sebagai ni, sebagai tenaga kerja penggerak ni, buatlah betul-betul. Nak dapatkan peruntukan bukan senang. Nak dapatkan ni, nak menjayakan satu tu kita. Ha, kan? Supaya dia jadi relevan daripada masa ke semasa. Itu dia. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kelima, kita mudah nak buat benda-benda baik. Mudah nak solat, puasa, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak buat. Kalau boleh tak ganti I jaga kaunter depan? Boleh, boleh, boleh. Tak apa, I cover you. You pergi. Mana? Mudah. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang rumah. Itu makna tanda berkat juga. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, Shopee. Tu kau yang order, faham? Hey, bang, berkat sampai lagi. Tak ada. Lebih. Dan yang ketujuh, apabila doa kita seringkali dimakbulkan oleh Tuhan. Ada je yang kita minta Tuhan mudah makbulkan. Jadi kesimpulan dia. Saya nak bagi benda yang simple je. Kesimpulan dia, saya petik daripada beberapa hadis Nabi, yang mana yang bukan Islam pun boleh ambil. Pertama, Nabi Muhammad sebut apa? Anak-anak Adam, dia kata manusia ni, kalau bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Itu sebab kalau kita kerja kaya, bukan di sini tempatnya. Bekerja dalam sektor kerajaan, tak kisahlah perbadanan ke kita duduk kan, agensi ni, kita duduk sekarang, ini bukan tempat nak kaya. Kita takkan kaya.
Kau pun tunggulah kan. Bagi magai jasa penyewaan awam yang ini diumumkan, insentif kewangan tak ada. Alhamdulillah you all dapat 3 bulan gaji lah, yang yang dekat bawah agensi kerajaan negeri dapatlah 3 bulan, 2 bulan, sebulan, tak kisah. Tetapi maksud saya kaya ni sebab apa? Sebab Nabi menggambarkan kekayaan tak pernah habis. Itu sebab bagi 2 lembah emas akan minta lembah ketiga. 2 lembah tak kaya lagi ke? Kaya dah. Contoh kalau kita tiba dah timpan muka dengan persetujuan yang mulia, hari ini kita umumkan. Contoh, contoh, jangan tuntut tau ni, contoh. Kita umumkan pada semua yang hadir pada hari ini, kecuali yang barisan belakang sekali. Sebab rehat sangat nampaknya kau tu kan. Diumumkan bahawa semua akan diberikan insentif kewangan sebanyak RM200,000 setiap seorang akan dibankinkan sebelum jam 4 petang ini. Ui, nampak lah. Ui, nampak kan? Saya nak tanya. Puan, tu, yang pakai emas hitam tu, ha, dah kaya ke belum RM200,000? Belum. Saya nak tanya, abang ambil baju biru tu, ha, tu abang, ha, abang, yang dengan pendek. Okey, tu abang, yang tengah pandang saya tu, ha, dah kaya ke belum RM200,000? Belum. Tengok, manusia. Dia, ui, tapi dah kaya lah. Belum. Dia kata, abang, kan? Ha, keadaan dia. Abang, dah kaya ke belum RM200,000? Dah. Susah nak cik orang bersyukur. Bawa helmet masuk tadi kan. Syukur. Dapat RM200,000. Dia upgrade tu. Dia punya spring apa semua. Kan? Ha. Betul. Sebab kekayaan ini sendiri ada satu yang perkara yang subjektif. Sebab Nabi kata, anak-anak Adam kalau bagi 2 lembah emas, dia kata tak lembah ketiga, tak pernah cukup. Tetapi Nabi juga ajar, cari rezeki yang halal. Kerana yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan begitu juga Nabi pesan. Ha, tadi kan ada datin paduka sebut sikit lah. Pasal dah masanya kita memberi. Sebut kan. Rupa-rupanya Nabi pun pesan sejajar dengan apa yang dah disebut tadi. Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi sentiasa lebih baik pada menerima. Jadi mulalah memberi. Dalam keluarga, rumah tangga bergaduh sebab apa? Sibuk cerita apa benda tak dapat. Tapi ceritalah apa yang kita nak beri. InsyaAllah kita akan bahagia. Suami fikirlah apa dia boleh bagi kat isteri. Saya ni hari-hari fikir apa aku nak bagi kat isteri aku lagi ni. Balik apa aku nak bagi? Beli jiwa ke apa tak kisahlah orang sebut kan. Tapi apa aku nak bagi kat isteri aku lagi? Apa aku nak bagi? Kesian dia berjuang jaga anak-anak. Kesian dia berjuang jaga rumah. Kesian dia jaga. Kita ni keluar je ceramah. Kan? So apa aku nak bagilah? Apa aku nak bagi lagi? Mana boleh bagi kita bagilah. Nampak je simple je. Bayarkan duit Shopee dia. Macam biasa je. Tapi dia rasa happy sangat. Ha, betul tak? Eh sekarang ni bedah pagi duit belanja untuk beli baju sekolah anak. Eh happy sangat. Sekarang berapa ramai orang bawa anak pergi ke kedai, pakai baju tu, test saja, tengok jenis, balik dibeli online. Sebab sekarang kan bukan semua orang senang macam kita. Betul tak? Betul. Orang yang paling kaya ada orang yang masih cukup dengan apa yang dia ada. Tangan yang di atas bagi lebih baik pada tangan yang menerima. Dan begitu juga Nabi pesan, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan saya juga nak tutup dengan satu perkara. Kita ni duduk dalam satu organisasi. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Apa yang Datin Paduka sebut, apa yang mulia sebut tadi, nasihat tadi, saranan tadi, kita sambut dan kita jalan sama-sama. Jauhlah kita boleh pergi. Kalau kita kahwin kan, balik-balik nanti pegang tangan suami, abang. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama eh. Macam tu. Itu kaedah dia. Dan ingat, hidup kita ni antara B and D. Antara B dan D. Birth and death, hidup kita ni. Antara B and D, birth and death. Antara B and D ada satu huruf kat tengah-tengah, C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Kita boleh hidup tak nak ada integriti, boleh? Boleh. Tetapi ke mana hala tuju kita nanti? Kalau kita hidup tak berintegriti, kita amalkan rasuah, kita salah guna kuasa, kita tipu macam-macam. Akhirnya bila tertangkap, yang malu bukan hanya kita, tapi seluruh ahli keluarga kita. Seluruh masyarakat pun nampak malu. Seluruh organisasi, biasalah orang pun setakat macam tu. Contohlah, kita tak nak benda-benda macam tu.
Nak jalan laju, jalan seseorang. Nak jalan jauh, jalan bersama-sama. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kelah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang, air di laut, sapan kolik mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.